Assalamualaikum teman-teman. Kali ini channel Jinjoy ingin mengajak teman-teman untuk mengunjungi museum yang berada di daerah Kota Tua teman-teman. Kira-kira museum apa ya yang akan kita kunjungi? Yuk ikuti terus perjalanan channel Jinjoy. Terima kasih ya buat kalian yang sudah subscribe channel Jinjoy. Dan bagi kalian yang belum subscribe, ditunggu ya subscribe-nya. Dan jangan lupa share serta like-nya. Teman-teman, hari ini aku ingin berkunjung ke Museum Seni Rupa di Kota Tua. Museum Seni Rupa dan Keramik ini terletak di Jalan Preskota nomor 2, Binangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Untuk waktu operasional dari museum ini mulai hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Hari Seninnya tutup ya. Dan jam bukanya mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 15.00 atau jam 3 sore. Dengan harga tiket yang sangat terjangkau loh teman-teman. Rp5.000 untuk dewasa, Rp3.000 untuk mahasiswa, serta Rp2.000 untuk pelajar. Terjangkau kan? Awal mula diresmikan gedung ini pada tanggal 12 Januari 1870. Itu awalnya digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda ya, untuk kantor Dewan Kehakiman pada Benteng Batavia. Saat pendudukan tentara Jepang dan perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1944, tempat ini dimanfaatkan oleh tentara Kenil dan selanjutnya untuk asrama militer TNI. Dan pada tahun 1990, bangunan ini akhirnya digunakan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik yang dirawat oleh Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta. Oh iya teman-teman, dibiasakan ya bila kita mengunjungi suatu tempat, mohon dibaca peraturan atau tata tertib yang berlaku. Museum ini menyajikan koleksi dari hasil karya seniman-seniman Indonesia sejak kurun waktu 1800-an hingga saat sekarang. Dan koleksi seni lukis Indonesia ini dibagi menjadi beberapa ruangan berdasarkan periodisasi, yaitu Ruang Masa Raden Saleh, Ruang Masa Hindia Belanda, Ruang Persagi, Ruang Masa Pendudukan Jepang, Ruang Pendirian Sanggar, Ruang Sekitar Kelahiran Akademi Serialisme, serta ruang seni rupa baru. Mantap ya dan lengkap.
tersebut di dalam pusat tenaga rakyat atau PUTRA di bawah pimpinan Budi Serangkai, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Kreasi membuat gerabah ini berbayar lagi ya teman-teman sebesar 50.000 dan hasil dari kalian nanti bisa dibawa pulang. Keren kan? Untuk koleksi seni rupa menampilkan patung-patung seperti totem asmat serta ada yang dari zaman kerajaan Majapahitnya loh teman-teman. Serta masih ada koleksi-koleksi yang lainnya. Sedangkan untuk koleksi dari keramik menampilkan keramik dari berbagai daerah di Indonesia dan seni kreatif kontemporer. Selain itu, ada juga koleksi keramik dari mancanegaranya loh, seperti keramik dari Tiongkok, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Eropa, dari abad 16 sampai dengan awal abad 20. Lengkap ya. Alhamdulillah teman-teman, dengan harga tiket masuk yang relatif murah, kita bisa mendapatkan banyak ilmu di museum ini. Berikutnya, kita akan mengunjungi museum apa lagi ya yang berada di kawasan Kota Tua ini. Kira-kira teman-teman mau ke museum mana ya? Simak terus ya video dari channel Junjoy ini. Berikutnya kita akan mengunjungi museum yang ada di daerah kawasan Kota Tua ini. Jangan lupa untuk dukungannya, like, share, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.